Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo developers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan juga dimudahkan rezekinya. Amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana pada saat Amanda Manopo mengungkapkan isyarat rindunya kepada seseorang heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Itu untuk bertujuan agar kalian semua nggak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka setiap harinya di channel ini. Dan tonton juga videonya sampai habis ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Ternyata isyarat rindu itu Arya Saloka tunjukkan kepada Amanda Manopo. Aduh, pokoknya bikin heboh emak-emak sejagat raya aja. Kini, gegara itu, Arya Saloka pun dibanjiri komentar dari para netizen. Seperti komentar yang datangnya dari Nur Cahya 889. Puisi Mas Al buat Andin, cie-cie romantis banget Mas Al. Kelihatan lelah banget ya, hehe. Aduh, pokoknya bikin heboh dan bikin seru ya guys melihat puisi tanda rindu Arya Saloka yang ditunjukkan kepada Amanda Manopo bikin geger sejagat raya. Namun tak hanya itu aja ya guys, di sini Bang Mimin juga kedatangan berita terbaru yang datangnya dari salah satu pecinta Aladdin, yang dimana pada saat Amanda Manopo cuman bisa balas dengan senyuman saat melihat isyarat rindu Arya Saloka yang ditunjukkan kepada dirinya itu. Ini Amanda Manopo pun sampai berkata, "Aku cuma bisa balas senyuman, Mas. Gak bisa berkomentar apa-apa ya. Aduh, pokoknya bikin baper mama sejagat raya aja." Melihat apa yang dilakukan Arya Saloka dengan menunjukkan kode dua tangannya, itu bertanda isyarat rindu terhadap Amanda Manopo. Ini gegara itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo pun menjadi ramai diperbincangkan di sosial media tentunya ya guys. Pokoknya heboh dan seru banget melihat apa yang dilakukan oleh Arya Saloka kepada Amanda Manopo itu. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.